Oke, udah siap semua ya. 3 2 1 Nggak kerasa ya cowok-cowok udah pada lulus. Berarti tinggal kita berlima dong di sini. Nggak seru lagi ya? Sepi. Kan mereka cuma keluar sekolah, bukan keluar kota. Kita masih bisa ketemu di luar sekolah. Aduh, Tari. Mereka nggak pergi kemana-mana kok. Tahu tuh si Tari, lebay banget. Udah kayak mau ditinggal jauh aja deh. Kongres ya guys, ntar tahun depan kita bisa nyusul kalian. Kalian jangan nakal kalau di sekolah, soalnya nggak ada kita lagi yang jagain kalian. Ya enggak lah kak, kan kita memang nggak nakal. Kalian tuh jangan nakal ntar masuk kuliah. Ntar kalau udah dapet temen cewek baru, jadi lupa sama kita. Ya nggak mungkin lah, kalau temen banyak. Tapi bestie kita kan cuma kalian. Oh ya, ntar sore kita mau ke Sakura Farm, mau beli sapi. Wih, jadi lebaran Idul Adha tahun ini kita potong sapi sendiri. Motongnya di mana? Rencananya di rumah Rey. Malam ini kita juga bermalam di sana sambil jagain sapi. Pasti seru tuh. Kita ikut dong. Boleh kan kita bermalam di sana? Bener tuh. Kita ikut tidur di rumah lo ya, Rey? Ya, kalau di rumah gue, kalian tahu sendiri kan orang tua gue nggak pulang. Ya sama. Idul Adha tahun ini mami sama papi gue juga nggak balik. Ya udah, ntar kalian tidur di kamar gue aja. Kita cowok-cowok tidur di luar sambil dijagain sapi. Lo tuh bisa cepetan dikit nggak sih? Di sini tuh bau lo nggak? Iya nih. Gue udah gak tahan lagi, bau ayam, iu. Yang sabar dong, bentar lagi selesai nih. Ntar kalau gak dikerjain, pade gue gak kasih uang buat shopping lagi. Gue juga mau beli baju lebaran kali. Iu gue. Ya udah ngerjainnya cepetan. Gue gak mau ya kita perginya kesorean. Halo Pak D, masih inget saya gak? Yang beli ayam kemarin. Aduh, anak itu lagi. Kayaknya bakal rugi lagi aku. Kita kesini mau beli sapi Pak D. Oh, mau beli sapi ya? Kebetulan banget nih, masih ada dua sapi yang paling gede. Sapinya baru datang tadi, pokoknya dijamin bagus lah. Kalau dua sapi sama tiga kambing, kira-kira berapaan Pak De harganya?
Sapinya yang ini, beratnya sekitar 750 kg. Harganya 55 JT aja. Kalau kambing mau yang berapa kilo, Den? Yang sedang-sedang aja, Pak De. Kira-kira berapa? Oh, kalau gitu ambil yang 40 kilo aja ya, Den. Satu kambing harganya 3,6, Den. Gimana, mau nggak? Jadi dua sapi sama tiga kambing. Nah, kita kan udah beli banyak nih, Pak De. Nego dikit boleh lah ya. Nggak ada nego-negoan ya. Kalau kamu yang nawar, bisa bangkrut saya. Lagian ini udah yang paling murah kok, Den. Gak apa-apa kok, Pak De. Totalkan saja semuanya. Kita beli 3 kambing sama 2 sapi. Oke, Den. Siap. Tulis lokasi rumahnya dulu, Den. Nanti kita antar secepatnya. Hah? Itu kan Dika sama temen-temennya. Hah? Gimana? Mereka di sini. Ada Aldi nggak? Hah? Paham sih. Aldi mulu deh yang lu tanya. Syah, tungguin kita dong. Hai cowok-cowok, kalian lagi pada ngapain di sini? Ya menurut lo kita pergi ke sini mau ngapain? Gue tahu. Kalian di sini pasti mau beli ayam kan? Bener nggak? Ayam-ayam. Ya kali cuma mau beli ayam doang kita perginya berlima. Ketemu lagi kita. Gak nyangka banget ya. Aduh, ketemu lagi sama nih anak. Ih, kok lu jutek banget sih sama gue? Senyum kek? Ih, sebel banget deh. Kenapa ya? Om Andra dan Tante Vina gak masak ketupat pakai kompor aja? Kalau pakai kayu bakar kayak gini kan lama masaknya. Gak mungkin kan mereka gak ada kompor? Aduh, Karin, lo nggak tahu ya kalau masak pakai kayu bakar itu lebih berasa enaknya. Terus lebih ada sejarahnya gitu. Berasa kayak flashback ke zaman masih kecil nggak sih? Seru banget tau nggak? Iya juga ya. Masa-masa itu memang seru banget. Apalagi pas suasana menjelang Lebaran. Ah, rasanya pengen balik lagi deh ke masa kecil gue. Seru banget tau nggak? Ya, kalau bisa gue juga mau kali. Pas gue masih kecil, gue tuh merasa gue tuh adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Pokoknya masa-masa paling indah deh. Lo lihat. Oh, jadi dari tadi lo stalking IG-nya Kak Dika. Pantesan aja lo jadi kayak orang gila. Aduh deh, sumpah ya. Foto-foto Kak Dika di IG keren-keren banget tau gak? Gue jadi gak kuat liatnya. Ih, lebay banget sih lo. Keren sih keren, tapi gak usah lebay gitu juga kali. Eh deh, gimana ya caranya biar gue tuh bisa dapat fotonya Kak Dika? Ya tinggal ambil aja di IG. Kan fotonya banyak. Ih, maksud gue tuh mau foto yang spesial. Hanya gue yang punya foto itu. Kalau di IG mah siapa aja bisa ambil. Lo ngerti kan maksud gue? Oh, iya gue ngerti. Kalau gitu tinggal foto aja tadi kak diam-diam. Beres kan? Iya juga ya. Yaudah oke deh, nanti gue fotoin diam-diam aja. Tapi lo bantuin gue ya. Oke deh, siap mah kalau itu gampang. Hai Ciwi-Ciwi. Geng curut kesini? Pada kurang kerjaan ya? Ih, bikin rusak mood aja deh. Udah gue tebak kan, pasti bakal berantem lagi. Heh, memangnya cuma kalian aja yang boleh kesini? Bebas ya. Lagian, gue jauh lebih berhak ya di sini. Aduh, curut. Mending lo ngaca deh. Memangnya lo sespesial apa sih? Siapapun berhak ya kalau mau main kesini. Lagian, kita kan juga temennya Ray. Kita kesini aja diundang sama dia. Mendingan lo aja deh yang pergi. Merusak suasana aja tau nggak? Diam lo ya. Gue gak suka ya sama lo, jangan macem-macem emosi gue deh. Kenapa? Panas. Ya biasa lah kalah saing, makanya kayak gitu. Jaga ya omongan lo. Ya kali gue kalah saing sama modelan kayak dia. Masih kalah jauh lah. Udah stop, kenapa kalian jadi berantem ha? Syah, kalau lo kesini cuma mau bikin ribut, mending lo balik deh aja temen-temen lo. Enggak Ray, bukan kayak gitu. Lo lihat sendiri kan, mereka tuh kurang ajar sama gue. Ya gue gak terima lah digituin sama mereka. Dih, sok imut banget nih orang. Guys, katanya di masjid hewan kurbannya 2 sapi sama 2 kambing. Jadi besok kalian gimana? Ke masjid dulu atau gimana? Ya kali kalian gak bantu orang di masjid. Kita bantu orang kurban di masjid dulu. Habis itu baru langsung lanjut ke sini.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La nanti badannya tambah besar. Besar apa Anda? Orang besok sapinya udah mau dipotong juga. Ya gak apa-apa lah, malam ini makan banyak-banyak biar besok sapinya jadi tambah besar. Kamu aja lah dikasih makan rumput banyak-banyak biar gendut gak kerempeng lagi. Hi, apaan sih? Kamu pikir aku mbek makan daun? Habis ini kita kemana lagi? Idul Fitri kemarin kan kita main ke Taman Jeruk. Nah, gimana kalau sekarang kita main ke Taman Apel? Mau nggak? Taman Apel? Memangnya di daerah sini ada Taman Apelnya juga ya? Kok gue nggak tahu ya? Ada kok. Tempatnya nggak jauh dari Taman Jeruk kemarin. Ini juga nggak kalah bagus loh tempatnya. Pokoknya nanti kalian lihat aja deh. Gue juga tahu, tempatnya memang bagus sih. Kan deket sama rumah gue. Iya, gue juga tahu. Kan dulu gue juga sering main ke rumah lo. Mending habis ini kita pergi ke sana aja. Pasti di sana bakal ramai juga. Oke deh, habis ini kita langsung gas ke sana. Ambilnya yang banyak, woi. Pilih yang besar-besar juga ya. Hei, aku mau naik juga ya. Nggak usah. Aku bisa ambil buat kamu. Ih, nggak seru banget sih. Dikit aja. Pokoknya aku mau naik, titik. Kalau aku bilang jangan, ya jangan. Bandel amat nih, anak. Kamu lupa kemarin kamu jatuh dari pohon jeruk. Nggak ada kapok-kapoknya kamu. Dikit doang kok. Susah banget ya dibilangin. Tunggu aku turun. Wah, kok malah turun sih? Kan buahnya belum banyak. Ayo lo Jess, Ray marah tuh. Kenapa bandel banget sih jadi cewek? Ya jangan marah dong. Ayo lo Jess. Hah? Ray, lo mau ngapain? Mau ngasih pelajaran. Pelajaran apa? Gue juga mau digituin. Karin juga mau. Sini biar Kak Aldi yang gendong. Enggak, bercanda kok. Ntar Kak Aldi gak kuat lagi gendong gue. Ya kuat lah, kalau cuma Karin mah. Kecil bagi Kak Aldi. Apa sih yang gak buat Karin? Alah, gombal mulu lo Al. Jangan-jangan ntar gak kuat beneran. Pas banget nih. Lu masih ingat kan misi kita tadi? Ayo kita lakukan sekarang, membuka Dika dari sana. Oke, mari kita laksanakan. Hai Kak, Kak Dika gak ikut yang lain ngutik buah apel? Enggak, soalnya gue lagi pusreng. Oh gitu, ya udah deh, kita boleh ikut duduk kan? Cepat, langsung foto aja sekarang. Lu pura-pura telepon aja biar gak ketahuan. Lampu apaan ya barusan? Tungguin gue! Lucu amat tuh anak. Tari cetir banget sih. Ih, kesel banget dah gue. Kasih paham aja nih tuh anak. Aduh Tari, bodoh banget sih lo jadi orang. Malu-maluin aja deh. Woi Tar, cepet banget sih lo lari. Kok lo ninggalin gue sih? Mana larinya kenceng banget. Gue tuh malu deh. Lagian lo ngapain sih? Udah tahu mau foto orang diam-diam, tapi versinya gak dimatiin. Di sana kan ada lampu taman. Ya gue kan lupa, gimana dong. Woi, bocah centil.
Lo apa-apaan sih pakai fotoin Dika segala? Gatel banget sih lo jadi cewek. Kalian juga ngapain sih ngikutin kita sampai ke sini? Pada kurang kerjaan ya? Dasar geng curut para penguntit. Maksud lo bilang kita penguntit apa? Diam ya lo bumbu dapur. Kenapa sih kalian tuh selalu ikut campur sama urusan kita? Ya terserah Tari juga lo mau fotoin siapa aja. Kenapa kalian yang selak? Ganggu keserangan orang aja tau gak? Ya terserah. Kalau masih ada urusannya sama Dika, gue bakal terus ikut campur. Hey, siapa lo? Pacarnya? Bukan kan? Jangan sok deh lo Midori. Kalau lo juga suka sama Kak Dika, mending kita bersaing secara sehat. Jangan malah kayak gini. Bener banget tuh. Lagian Kak Dika juga gak bakalan mau sama model yang kayak lo. Hati-hati ya kalau ngomong. Kenapa? Gak suka? Maju lo. Apa lo? Lo pikir gue takut sama lo? Udahlah deh, mending kita cabut aja dari sini. Daripada kita ngeladinin mereka terus, gak bakal ada habisnya. Banget sih, sumpah ya, kesel banget gue sama tuh Anang. Ntar di sekolah jangan hal nakal, kita udah nggak ada lagi di sana, jadi nggak ada yang jagain kalian lagi. Nggak mungkin berantem lah, kan geng curut udah nggak ada lagi di sekolahan. Ya palingan cuci mata dikit lah, lihat adik-adik kelas. Jangan coba-coba mau geni, ntar aku aduin kamu ke Mami Karoli, mau? Lah, siapa yang geni? Ya udah kalau mau nyanyi tuh. Ngambek ya. Dasar ngambekan. Gimana? Enak nggak? Rasa apel? Ya namanya juga apel. Kirain semangka. Nope. Dika suka ngelawak ya? Jarang kok. Hai guys. Kalian berdua dari mana aja sih? Kok baru muncul sekarang? Dari sebelah sana. Mana ketemu sama geng curut lagi. Kayaknya mereka tuh ngikutin kita deh. Hah? Kalian ketemu sama geng curut? Di mana? Di sebelah sana. Kesel banget gue sama si Midori. Sosokan ngelabrak gue lagi. Loh, kok bisa dilabrak? Memangnya lo habis ngapain? Dia gak suka, karena tadi fotoin Kak Dika. Woi deh, bocor banget sih mulut lo. Hah? Duh, gue keceplosan tar. Nope. Ayo lo Tari, jadi ketahuan kan? Aduh dia. Malu-maluin aja sih lo tar. Adik-adik yang lucu, dimohon untuk mundur sedikit ya, karena sapinya akan segera dikeluarkan. Anak-anak muda itu tampan-tampan sekali. Mereka anak-anak mana ya? Soalnya aku baru pertama kali lihat mereka di sini. Aku juga nggak tahu sih. Yang jelasnya mereka tuh keren-keren banget. Menurut kamu yang paling tampan yang mana? Menurut aku mereka itu tampan semua. Jadi bingung kalau disuruh milih. Thank you.
cowok-cowok belum pulang juga ya dari masjid? Apa belum selesai? Ya, mungkin bentar lagi mereka pulang. Di sini juga orang-orangnya udah mulai ramai. Nah, itu mereka. Kalian baru selesai potong kurban di masjid apa masih kemana? Baru selesai lah, sapinya juga lumayan gede, jadi agak lama prosesnya. Ya udah kalau gitu, sekarang lanjut di sini potong sapinya. Orang-orang juga udah banyak yang datang. Aduh, mana sepatu baru gua keinjek ee sapi lagi. Emang apes, apes. Oh, jadi yang bau dari tadi itu berasal dari sepatu lu. Cuci dulu apa? Jorok banget lu jadi laki. Iya brother, soalnya tadi gua lupa nyucinya. Ya udah, sekarang lo cuci sepatunya. Gue udah gak sabar lagi deh pengen ketemu sama Aldi. Lebay. Tante Vina? Mohon maaf lahir batin ya Tante. Selamat Hari Raya Idul Adha. Iya Marsha. Mohon maaf lahir dan batin Tante. Om Andra di mana Tan? Om Andra masih di depan. Lagi bantu-bantu bagiin daging kurban. Oh, kalau Ray di mana? Kayaknya di kamar Om Andra deh, lagi ganti baju sama teman-teman cowoknya. Oh ya, di kamar Ray ada Karin sama teman ceweknya yang lain loh. Kalian nggak gabung sama mereka? Hah? Jadi mereka udah ada di sini? Kok cepet banget sih? Iya, soalnya semalam mereka semua tidur di sini, sambil jagain sapi juga. Apa? Jadi semalam mereka juga tidur di sini? Memangnya Om Andra nggak marah apa Tan kalau mereka tidur di sini? Kan ada Jessica juga. Memangnya kenapa kalau ada Jessica, Marsha? Kan dia, Karin, dan yang lain teman deketnya Ray juga. Oh, ada Marsha ya? Kalian udah lama ya di sini? Belum kok, Om. Om, Marsha mau nanya sesuatu. Iya, boleh. Memangnya kamu mau nanya apa? Kok Mandra gak marah sih Jessica ke rumah Om? Om gak tahu kalau Jessica itu adalah cewek yang sudah memberi pengaruh buruk untuk Ray? Enggak kok, Jessica anak yang baik. What? Jadi sekarang Om Andra udah ngerestuin hubungan mereka? Kan mereka cuma temenan. Lagian terserah mereka lah kalau mau pacaran pun gak masalah bagi Om. Kok tiba-tiba Om jadi gini sih? Perasaan kemarin Om Andra adalah orang yang paling menentang keras hubungan mereka. Sekarang kok jadi gini? Ingat Om, Jessica itu gadis gak jelas. Dia selalu memberi pengaruh buruk untuk Ray. Om udah lupa ya? Kamu sabar dulu ya Marsha. Gak bisa Tante. Marsha kecewa sama Om Andra. Mama jadi gak enak deh sama Marsha. Kayaknya dia marah banget sama kita. Udah gak apa-apa, Ma. Mana handphone lo? Hah? Untuk apa, Kak? Gua pinjem bentar. Ayo berdiri, Tar. Memangnya mau ngapain, Kak? Lo mau foto gue, kan? Ayo langsung berdua aja. Hah? Seriusan, Kak? Iya, mau nggak? Iya, Kak, mau. Ayo, Kak, senyum. Cie-cie, Tari. Kak, tadi katanya ada Rico pergi ke sini. Memangnya kenapa? Ya, siapa tahu Kak Aldi mau ketemu sama dia. Ngapain mau ketemu sama dia? Mending Kak Aldi ketemu sama Karin tiap hari daripada ketemu sama dia. Ih, gak boleh gitu loh Kak. Ntar kecantol beneran baru tahu rasa. Kalau semisalnya beneran kayak gitu, Karin cemburu gak? Kok malah nanya gitu sih? Kak Aldi mau tanya aja, Karin cemburu gak? Ya enggak lah, ngapain cemburu. Tapi kalau Karin sama cowok lain, Kak Aldi cemburu nih. Gimana dong? Dan sih Kak, gombalnya udah kelewatan batas tau gak? Serius? Tahu ah. Lo kenapa, Mi? Lemes, Kak. Maaf ya, Kak. Gue numpang bersandar bentar. Iya, gak apa-apa kok.
Aduh, capek banget gue. Mana panas lagi. Capek ya, Kak. Sini biar Dea aja yang bersihin keringatnya. Makasih, sayang. Kenapa? Makan es krim aja belepotan, udah kayak anak kecil aja. ya sorry, soalnya aku nggak tahu.